apa menit ikuti aja Paman. Wow, kita akan luncur dan jumping. Wow, oh gas terus Paman, tadi jumpingan padan. Wow, oh kini dia mobil Sans, kita melaju nih, terbang mobilnya Pak. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Fauna akan coba mainkan game yang sangat-sangat unik tapi keren banget guys. Kita akan main game balapan guys. Waduh, main tabrak-tabrak aja nih orang. Untung aja Pandu Gaming yang ditabrak. Kalau Fauna tadi gimana? Ah, pada jangan marah-marah Pandu Gimi, dia soalnya cantik udah minta maaf juga sama Pak Unat. Ya ampun Pak Unat, mentang-mentang yang mengemudi adalah seorang wanita gitu kan, langsung dimaafin aja sama Pak Unat. Bentar lu Pak Unat mana Pak? Ah Pak Unat, ya Pak Unat disconnect Pandu Gimi. Oke guys, ini hari ini kita akan coba mainkan game. Hey, lihat-lihat dong kalau mengemudi, ngeselin banget pengemudi di dalam game ini guys, main tabrak-tabrak aja gitu kan. Ah Pak Unat tabrak-tabrak mampus. Gak usah nyanyi Pak, baru juga join gitu udah nyanyi. Jadi guys, kita akan coba mainkan game balapan mobil, tapi mobilnya itu bertemakan aplikasi guys ya. Jadi ada mobil WhatsApp, ada mobil Instagram, bahkan ada mobil TikTok juga gitu kan. Apa benar beneran ada mobil TikTok Pandu Gaming? Sepertinya sih Pak. Soalnya kan ini adalah game mobil aplikasi gitu kan. Wow, ini benar-benar seru banget sih guys. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bentar udah subscribe sekarang juga guys, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Pauna, kenapa Panet kagak pakai baju Pak? Ini kan musim dingin Panet, musim salju gitu kan, malah kagak pakai baju. Panet soalnya di game ini gerah banget Panet Gimi. Gerah Panet Gimi aja yang pakai jaket kedinginan gitu. Pauna malah kagak pakai baju, kagak pakai sepatu, celananya robek-robek, kentutnya mana Pak? Nyebelin banget nih orang tua. Oke guys, kita langsung mulai aja. Wow, di situ kenapa ada shotgun yang besar banget Pak Unet, dan mengarah ke matahari gitu guys. Mungkin tujuannya untuk menembak matahari kali. Wow, ada mobil sky Pak. Sky apa Pak Gaming, lupa guys. Ayo pada kita spawn mobil kita sendiri Pak Unet. Pada akan pakai mobil apa nih Pak Gaming? Akan coba pakai mobil WhatsApp terlebih dahulu guys ya. Pak Gaming di sini udah membuka dua mobil, ada mobil WhatsApp dan juga ada mobil iPhone guys. Apa Pak Unet? P balap. Oke, Maunat, Pandu Gaming akan coba pakai mobil WhatsApp terlebih dahulu guys ya. Wow, keren banget. Dan lihat di tangannya Maunat, animasinya keren banget. Yo, ingat tuh Maunat. Apa Maunat sepertinya seru kalau kita pergi ke pantai. Pandu Gaming ngapain, Pak? Katanya tadi mau balapan. Apa Maunat cari nenek baru. Ya ampun, ngeselin banget orang tua. Dan ngomong-ngomongnya ada musiknya guys ya. Musik ringtone dari WhatsApp, bener nggak sih? Nah, itu dia. Tidit-t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 idit
Pernya kayaknya Pauna desa pernya balapannya muter. Pernya siapa takut gaskeun. Oke, bersiap Pauna. 1, 2, 3. Ini dia mobil WhatsApp versus mobil WhatsApp. Ngeeeng. Ya, ketinggalan Pauna. Bye-bye, Pak. Ngeeeng. Kita ngedrift di sini. Wih. Ya, malah berhenti mobilnya, guys. Siapa Pauna? Bye-bye, cucuku. Ngeselin banget. Ayo, Pandu Gaming. Melaju terus. Jangan sampai kalah dari patua encok itu. Ngeeeng. Kita berhasil melambung Pauna. Ya, Pauna nabrak, guys. Siapa Pauna? Pandu Gaming tadi ngagetin Pauna. Mana ada ngagetin? Pandu Gaming kan melambung Pauna. Ngeeeng. Waduh, malah nabrak lagi. Pauna, bye-bye. Lalu, kenapa ini mobilnya Pandu Gaming? Ayolah. Ya, ampun. Nyangkut barusan, guys, ya. Ngeselin banget. Sepertinya Pandu Gaming bakalan kalah. Takkan ku biarkan. Kita melaju, ngeeeng. Kita akan menabrak Pauna dari belakang. Iya. Ternyata nembus, guys, ya. Bye-bye, Pak. Dan finishnya di mana? Oh, finishnya di sana, guys. Oke, kita melaju terus, ngeeeng. Dan yeay, Pandu Gaming menang, Pauna. Pauna, mobil ini kenapa sih nabrak-nabrak mulu dari tadi? Bukan mobilnya, tapi Paunatnya yang kenapa gitu kan. Paunat kan yang mengemudi mobilnya, Pak. Dan di sini ada tulisan mobil membuka kunci tersedia. Oh, kita bisa membuka mobil
mobil baru nih Pak Unat. Sini-sini Pak Unat. Ayo Pak, kita akan coba membuka mobil baru. Dan ngomong-ngomong di sini ada kunci-kuncinya, kita harus kita kumpulkan guys ya. Dan di sini Pak Nikimi udah bisa membuka mobil baru. Ya ampun, kenapa ada mobil ini gitu kan. Kita gak akan membuka mobil ini. Wow, ada mobil Plants vs Zombie. Ada mobil game juga guys ya. Oh iya, game juga kan aplikasi. Ada Plants vs Zombie, ada Clans of Clans juga. Dan juga ada Geometry. Geometry gak sih namanya? Yang lompat-lompat, ada musiknya itu loh guys. Wow, keren-keren banget. Pak Nikimi akan coba membuka kayaknya Discord ya. Kayaknya keren Discord. Ya jelek mobilnya guys, warnanya kurang menarik gitu guys ya, pudar warnanya. Oke, kita akan mengeluarkan mobil iPhone aja guys. Dan Pak Unat, ya ampun, kenapa spawn di tempat yang sama Pak? Apa Pak Unat? Pak Unat jadi ganteng nih Pak Nikimi. Ada rambutnya Pak Unat sekarang guys ya. Oke, kita akan coba spawn di sebelah sini. Pak Unat spawn di situ dong Pak. Dan tempat yang sama Pak. Nah ini dia mobil iPhone-nya Pandu Gaming guys. Wow, keren banget. Apa Pak Unat, lihat dong mobilnya Pak Unat. Wow, mobilnya warna ungu Pak Unat ya. Warna dunia kayak Pak Unat. Gak canda Pak Unat. Oh ini mobil messenger. Kenapa mobil messenger Pak Unat yang diambil? Kan banyak mobil yang keren-keren gitu kan, malah mobil messenger. Mobil Facebook sekalian lah Pak. Apa Pak Unat, soalnya banyak chat-chatnya Pandu Gaming. Chat-chat nenek-nenek Pak Unat ya. Ayo Pak Unat naik mobilnya Pak Unat. Kita akan balapan lagi Pak. Ngeng. Di situ ada 3 sirkuit putaran. Di situ ada arena balapannya Pak Unat yang bener-bener real balapan guys ya. Ayo Pak Unat, kita balapan Pak. Ting 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 ting. Go, kita mulai ngeng. Nah, ini ada petunjuknya gitu guys ya. Oke, sekarang kita melaju ngeng. Wow, mobil messengernya Pak Unat kencang juga tuh, tapi mobil iPhone lebih cepat Pak Unat. Cuma kalah start doang nih ngeng. Waduh, agak sulit dikendalikan juga guys ngeng. Ayo melaju, jangan sampai kalah dari Pak Unat. Mobil messenger. Unik banget mobil messengernya. Oke, kita melaju ngeng. Dan disitu ada minion. Oh, cuma gambar doang rupanya guys ya ngeng. Kita melaju, tikungan. Waduh, nabrak kocak. Aduh, sulit banget ngedriftnya. Apa Unat, bye bye ya. Pak Unat udah di depan guys, kita gak boleh kalah. Ngeng. Like video kalian jika kalian dukung Pandu Gaming. 1 like 1 kecepatan. Malah nabrak. Dia Unat nabrak juga guys. Apa Unat penunjuknya gimana sih? Masa mengarahkan ke tembok? Bukan ke tembok tuh Pak, itu artinya belok. Bukan, Unat malah tabrak temboknya gitu kan. Ada-ada aja tuh Pak Unat. Oke, kita melaju lagi guys. Bye bye Pak Unat. Unat ketinggalan jauh guys ya. Dan kecepatan mobil ini berapa kilometer per jam, kita akan coba lihat. Oke, 90 sampai 100 guys ya. Lumayan kenceng juga nih mobil. Ngeng. Dan kalian punya mobil impian gak guys? Coba kalian komentar di bawah guys ya. Oh itu dia mobil messenger kita. Jangan sampai kalah dari mobil Pak Unat. Ya malah nabrak kocak. Apa? Dududududu. Keselin banget Pak Unat. Oke tenang aja guys, ini adalah lap terakhir guys ya. Dan kali ini Pandu Gaming udah mulai serius. Pandu Gaming akan mengalahkan kakeknya Pak Unat. Apa Unat yakin? Mobil messenger nih, awas akan ku tabrak kau. Dau, jangan main tabrak-tabrak aja dong Pak. Ngeng. Kita melaju ngengengengengenge. Wow, itu mobil WhatsApp di dunia nyata kayaknya guys ya. Keren banget cuy tampilannya. Oke, kita melaju terus. Pandu Gaming duluan Pak Unat. Ayo mobil iPhone, jangan sampai kalah dari mobil messenger. Waduh, kenceng banget mobilnya Pak Unat. Pandu Gaming akan dikalah guys. No, tidak. Apa Unat dadah Pandu Gaming. Menyebalkan. No, Pandu Gaming kalah guys. Apa Unat, yeay Pak Unat menang Pandu Gaming. Ey. Sombong banget Pak Tua Encok ini. Menyebalkan Pandu Gaming kalah ya. Encok Pak Unat guys ya. Iya. Ayo Pandu, kita akan coba spawn mobilnya lagi Pak Unat. Pandu Gaming udah bisa membuka mobil baru nih. Dan di sini ada mobil-mobil baru juga. Di sini ada mobil dari Gran Turismo. Dan di sini ada mobil Morsium. Mobil apa Morsium? Dan di sini ada mobil Pepsi guys ya. Mobil minuman. Kita bisa mengendarainya nggak ya? Kita akan coba dulu guys ya. Nggak bisa. Oh harus bayar. Wow, apa nih? Wow, ada kereta WhatsApp guys. Apa Unat, minggir. Cucu. Wow, keren. Oh yang gini Pak Unat.
dan di sini ada hadiah gratis. Hadiah apa gratis? Oke, kita akan coba masuk ke dalam permisi. Apakah kau punya hadiah gratis untuk Pandu Gaming? Kita akan coba lihat, guys. Oke, dia tutup mata. Apakah dia melakukan cilup bah? Ya, cuma gitu doang. Apa net mana makanan gratis ya, Pergi? Bukan makanan gratis, Pak. Hadiah gratis tapi mana? Apakah hadiah Natal ini, guys? Oke, kita akan coba membukanya. Dan Pandu Gaming dapat apa nih? Selamat Natal. Terima kasih telah bermain bla 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 bla. Melihat, oh, kita mendapatkan Cybertruck. What's up, guys? Dari hadiah Natal. Terima kasih Santa Claus. Apa nyap nyap nyap. Enak banget es krimnya. Malah makan es krim. Diambil dulu tuh hadiah, Pak Unet. Oh, ada hadiah kedua juga, guys ya. Kira-kira mobil apa yang akan kita dapatkan, guys? Dan ini dia. Oh, dapat kunci doang, guys ya. Nggak masalah. Setidaknya kita udah mendapatkan mobil baru, yaitu Cybertruck, guys. Keren. Oke, kita akan coba spawn mobilnya, guys. Mana nih mobil Cybertruck-nya? Mana? Kok kagak ada? Oh, ternyata kita harus reload gamenya, guys ya. Nah, ini dia truk. What's up, guys? Wow, Cybertruck tapi versi what's up. Tididit, tididit. Ayo, Pak Unet, kita balapan lagi, Pak. Apa, Pak Unet, ikuti Pak Unet, Pandu Gaming. Pak Unet mau kemana, Pak? Jam toilet keselamatan tidak dijamin. Maksudnya apa nih, Pak Unet? Apa, Pak Unet, ikuti aja, Pak Unet. Wow, kita akan meluncur dan jumping. Wow, keren banget. Dan masuk ke dalam toilet, guys ya, Pak Unet. Mobil kita tenggelam. Wow, Pandu Gaming, kenapa lompat tinggi banget, kocak. Ngebug gamenya ya. Dan di sini Pandu Gaming penasaran dengan kereta api WhatsApp ini, guys ya. Wow, keren banget. Ini dia kereta WhatsApp, guys. Cucut. Sepertinya bukan cucut-cucut, guys, melainkan suara ringtone dari WhatsApp gitu kan bunyinya. Oh, kita akan coba mendaki. Dan oh, di sini ada arena lainnya, Pak Unet, selain area balapan yang tadi. Oke, kita akan coba menggunakan bus yang ada di situ, guys ya. Nah, ini dia busnya, ngeng. Dan oh, ini dia area drag race. Ayo, mana kita akan coba drag, Pak Unet. Drag race pakai kereta gitu, guys. Mana keretanya kereta WhatsApp lagi. Bersiap, Pak Unet. Kita akan coba nyalain lampunya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ngeng. Drag race kereta WhatsApp. Kita melaju. Balapan kereta WhatsApp. Kocak gaming. Ngeng. Cucu, 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 cucu. Yeay. Kita menang. Oh, gas terus, Pak Unet. Ada jumpingan, Pak. Dan wow. Game ini benar-benar sangat-sangat seru banget. Oke, guys, sekarang kita akan lanjut lagi, guys ya. Sekarang Pandu Gaming udah bisa membuka mobil baru nih. Pandu Gaming akan membuka mobil YouTube, guys. Ini dia mobil YouTuber. Nah, ini dia. Wow, keren banget mobilnya, sangat bentar udah. Pak Unet, ini mobil apa, Pak? Apa Unet save orang hutan, Pandu Gaming? Oh, Pak Unet kampanye tentang orang hutan, Pak Unet ya. Untuk penyelamatan hutan gitu, guys. Dan lebih tepatnya untuk habitat orang hutan. Kocak gaming nih, Pak Unet. Ayo, Pak, sekarang kita akan seru-seruan menggunakan mobil kita, Pak Unet. Mobil YouTube dan mobil orang hutan. Sini-sini, Pak Unet, lewat sini, Pak. Di sini ada jumpingan-jumpingannya, Pak Gimi, lihat tadi, Pak. Oke, kita akan coba lihat dulu. Di sini ada area air. Jangan sampai kita jatuh, guys. Nah, itu ada area berputar. Waduh, tenggelam di dalam salju gitu, guys. Oke, kita akan coba melaju, ngek. Wow, berhasil, guys. Keren banget. Pak Unet bisa nggak, Pak? Coba, Pak Unet. Pak Unet, Pak Unet mana, Pak? Pak Unet tadi kelewat. Kelewatan, Pandu Gaming. Ya, kagak bisa dari situ, Pak. Malah kebalik mobilnya. Pencet F, Pak Unet. Harus dari situ, Pak. Ya, malah melaju lagi. Di sini ada area bowling tapi menggunakan mobil kayaknya, guys ya. Wah, keren banget. Oke, kita akan coba lihat dulu mobilnya, Pak Unet, berputar. Berputar dulu dong. Malah nabrak lagi nih orang tua. Dari sana, Pak, agar bisa muter. Soalnya di sini ada busnya gitu. Dan itu kayak ada gambar sayap. Itu apaan, guys ya? Apakah mobil kita bisa dipasangin sayap? Dan Pak Unet, kenapa berhenti di sini, Pak? Pak Unet habis bensin, Pandu Gaming. Ya, ternyata Pak Unet disconnect, Pandu Gaming. Ya ampun deh, Pak Unet. Pak Unet udah ditungguin dari tadi. Salah-salah mulu. Terus terakhir malah disconnect, guys ya. Oke, kita akan coba menggunakan mobil YouTube ini sebagai bola-bolinya, guys. Dan kita akan meluncur ke sana, guys ya. Ini bakalan seru banget sih. Dan ini dia, ngembem. Apakah semua jatuh? Yeay, semua aja jatuh, guys. Hebat kan, Pandu Gaming. Keren banget nih mobil YouTube. Kalau kalian suka mobil apa nih, komentar di bawah. Ya, malah kejepit nih mobilnya Pandu Gaming.
Wow, di sini juga ada mobil-mobil Game Pass, guys ya. Ada mobil WhatsApp premium nih, Pak Unat. Warnanya emas gitu. Wow, keren banget. Dan di sini ada mobil. Ah, bukan mobil, di sini mah kereta santai gitu kan. Tapi versi WhatsApp. Dan di sini juga ada mobil kepala manusia. Di sini juga ada boyfriend. Dan di sini ada mobil apa nih? Wow, mobilnya si Sans, guys ya. Ada Patrick juga. Dan di sini ada mobil bis sekolah. Wow, ini mobil cocok untuk Pak Unat nih, Pak Unat. Ini harganya berapa? Kita akan coba lihat dulu. 29 Robux langsung dibeli aja, Pak Unat. Apa, Pak Unat? Kebetulan banget, Pak Unat. Pak Unat lagi kebelet nih. Oke, Pak Unat akan coba membeli mobil Sans ini, guys ya. Harganya 65 Robux. Wow, kelihatannya ini sangat besar, cuy. Kita akan coba naik. Gimana caranya? Nah, ini dia. Wow, ada pesawatnya juga, Pak Unat. Keren. Pak Unat yang mana? Oh, itu dia, Pak Unat. Ayo, Pak Unat, kita balapan, Pak. Wow, kenceng banget nih mobil. Pelan-pelan, guys. Kita akan coba naik ke atas. Ini dia. Apakah mobil ini bisa terbang, guys? Wih. Kakak bisa ya, malah nabrak. Dan di situ ada jumpingan. Ya, kakak bisa jumping. Oke, kita akan coba mundur dulu. Aduh, sulit banget. Kebesaran mobil ini, guys ya. Dan di situ ada sayap. Itu apa nih? Apakah bisa terbang? Oke, gimana caranya, guys? Kayaknya nggak bisa deh. Oke, kita coba jumping di sini dulu. Wih, jumping, neng. Keren banget ini mobil. Dan sangat unik, guys ya. Pada gini penasaran dengan pesawatnya, guys. Kita bisa naik ke atas, guys. Ya, kagak bisa kayaknya, guys ya. Dan di sini ada penumpang. Oh, penumpangnya bisa duduk di belakang. Kita coba duduk. Oh, kayak gini, guys ya. Tak bisa, sakit paru-paru gitu kan. Mencium asap kendaraannya. Wuh, gambarnya Sans gitu, guys ya. Oh, kita naik lagi. Apa nih balapan, Pandu Gaming? Siapa takut gitu, guys. Ayo, Pandu, kita balapan lagi, Pak Unat. Di sini ada jalur jumpingan, Pandu. Kita coba jalur jumpingan dulu kayaknya, Pandu. Ini lebih seru soalnya. Ayo, Pandu, melaju, Pak Unat. Nah, Pandu, siap, Pandu Gaming. Wow, kenceng banget. Wow, Pak Unat. Pandu sampai di bulan kayaknya, guys ya. Kenceng banget tuh mobil toilet. Oke, ini dia mobil Sans. Kita melaju, ngeee. Terbang mobilnya, Pak. Alias muter-muter gitu. Aduh, pusing banget. Kocek yang bener aja dong. Bisa terbang gak sih? Aduh, pusing Pandu Gaming, guys. Seperti kita lompat aja, guys ya. Tidak. Oh. Dan sepertinya semua mobil sama aja deh. Coba ganti stiker doang, guys ya. Dan di sini ngomong-ngomong ada mobil Roblox juga nih. Pandu Gaming akan coba beli, guys ya. Kuncinya Pandu Gaming kurang ya. Oh, ternyata bisa beli pakai Game Pass, guys. Harganya 7 Robux doang nih. Murah banget. Ya iyalah, coba ganti stiker doang. Oke, kita akan coba langsung gunakan, guys ya. Dan ini dia. Waduh, Pandu malah pakai mobil toilet lagi gitu kan. Bayangkan. Ayo, Pandu, kita akan coba muter-muter dulu. Apakah ada area yang lain, guys, yang belum kita jelajahi? Kayaknya di situ kayak ada jalur gitu deh. Oke, guys, kita akan lewat jalur ini. Dan di situ ada logo Gojek. Oh, bukan, guys ya. Kirain Gojek gitu kan. Itu mah pembalap tapi WhatsApp, guys ya. Oh, di sini ada nitronya juga nih. Wow. Harganya 109 Robux nih. Oke, Pandu Gaming akan beli aja, guys ya. Kita coba tambahin mobil Roblox ini dengan turbo, coy, dengan pencet kontrol. Oke, kita akan coba gimana caranya. Mana nih turbonya? Pandu Gaming udah pencet ya. Kagak bisa kayaknya, guys ya. Dan ya, jalannya buntu, guys. Tidak. Sepertinya Pandu Gaming harus reset karakter dulu deh untuk mencoba Game Pass-nya. Oke, guys, kita akan mencoba mobil Cybertruck. Dan kita akan coba turbonya. Tadi ada warna biru-biru gitu. Nah, itu ada, guys. Oh, kita harus tunggu dulu, guys ya, sampai penuh baru kita bisa menggunakannya. Oke, ayo, Pandu, kita akan coba meluncur ke dalam toilet lagi, Pak. Dan kali ini Pandu Gaming akan coba pakai turbo. Apa, Pandu? Let's go, Pandu Gaming. Jangan dulu dong, Pak. Main meluncur-meluncur aja tuh orang tua. Kecil banget, kocak. Oke, ini dia, guys. Kayaknya udah cukup. Dan kita akan coba menggunakan turbonya. Mana nih? Ya, kagak kelihatan turbonya gitu kan. Tapi tambah cepet, guys. Nabrak dan masuk ke dalam toilet yang memiliki mulut gitu kan. Tidak. Pandu Gaming dimakan. Dan kalau kita lompat, terlempar lagi. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Pandu mainkan game balapan mobil. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye.